Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada kesempatan hari ini saya berada di kontes ternak sapi yang berada di Pasar Hewan Warujaeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, yang diselenggarakan pada hari Minggu 15 Desember 2019. Ya guys, pada hari ini saya membawa dua pedetan ya guys, Marco sama Paijo. Saya bawa dengan kontes sapi ini. Untuk kontes sapi sendiri ini ada 4 kelas, yaitu pedetan, bakalan, sama calon indukan, sama indukan, dengan tema dengan meningkatkan populasi ternak menuju Kabupaten Nganjuk menjadi sentra sapi potong. Ya guys, langsung aja ke video. Jangan lupa like, comment, subscribe ya guys, biar channel ini makin berkembang. Terima kasih. First let me get on, get faded, get high off the love I'm making. Come on with you, late night, I do anything to feel alright. Can't get up, so wasted. Dan dimulai. Demikian, terima kasih kepada seluruh hadirin yang bisa memeriahkan acara pada hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi nanti bagi para pemenang, sapinya bisa menjadi bibit yang unggul di Kabupaten Nganjuk untuk mendorong program bantuan sapi gaduh di Kabupaten Nganjuk. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, penurunan. Ya guys, proses penimbangan Mawan. Ya guys, ini proses penimbangan sama lihat giginya sama lebar panjang. Yo ya toh. Bener lah, muncul. Ini ketemu bobotnya 49. Iya ya. Piye, aduh mun sih piye Mas? Jahil. Ini kan jahil. SJ. Ya guys, nih bobot 49 punya saya Marco. Polisi apa deh? Iya motor siapa? Ancam mau lah. Belakang, belakang, wes belakang. KTP apa sih? Sembarang ya? Si motor kan kamu. Motor di dim. Santai. Wong sik cuk wing kok. Ya ini udah
ditimbang sama diukur juga guys. Ya guys, ini mau ditimbang lagi yang punya saya yang nomor 2, masih petetan, umur 7 bulan. Ini dibawa dengan paman saya. Ini guys, mau diukur sama bobotnya. Oh, petet pak. 24 dulu. 24. 24. Ini syukur. Lebarnya dada 143. Untuk tingginya turun. Untuk tingginya 128. Untuk panjangnya 112. Ya guys, saya membawa 2 ekor petetan semua, sementa sama limusin. Untuk ini sementa saya nih baru umur 11 bulan. Untuk belakangnya sendiri kayak gini guys. Kelaminnya kayak gini guys, kaki belakang depan kayak gini. Ini dikasih rumput sama paman saya. Ini dengan nama Marco, satunya nama Paijo. Ini guys, lepernya gini. Ini tadi bobotnya 490. Ya toh, Lek. 490 toh. Kalau yang petetannya tadi bobotnya 340. Untuk petetannya sendiri umurnya baru 7 bulan. Gini guys, petetan saya. Semoga menang guys. Meskipun juara 3 gak apa-apa. Kelas petetan. Tuh ini diinjek DIB sama dengan Mas Agus. Cepat, Pak. Panas. Untuk Marco dengan urut nomor 2. Untuk Paijo dengan nomor 12. Super mantul ini guys. Ya guys, ini tadi lupa. Ini juga buat comborannya pakai delay itu diselap, terus direbus sama air, terus dicampur dengan polar 2 gayung mandi guys. Hasilnya kayak begini. Cuman sore aja waktu comboran. Untuk pakainya sendiri pakai ini guys, rumput gajah dicoper. Nyuting gue dewe.
Sekian video hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.